Assalamualaikum geng. Okay guys, hari ni Allah tutup radio. Aku tengah usia-usia dekat FB, time tu tengah bosan kan. So masa time tu tengah bosan, aku aku tengah bosan, aku scroll lah kat FB kan. FB kan ada marketplace kan. Kalau marketplace tu, aku selalu share rim, absorber, bahan-bahan IV lah, bahan motor. Sebab aku nak beli pun, saya tak ada function. Sekarang ni, nanti-nanti lah. So, lepas tu, aku terdapat satu menarik lah rim ni. Aku dah lama lah simpan duit untuk upgrade rim aku. Sebab aku tak nak pakai, aku dah, kan sebelum ni aku pakai rim 15 kan. Yang apa panggil original 1.5 advance. Lepas tu aku tukar rim 15 BBS. Ada video tu. Cuma beza dia rim tu dengan rim Ori Myvi yang aku tukar itu, yang dia lebar sikit, 7JJ. Tak silap aku rim Ori Myvi 6.5 kot JJ dia. Dia ke dalam sikit. Tadi tu aku tukar tu je lah. Lepas tu pakai tayar Ori kan. Okay. Lepas tu aku dah pakai dalam 8 bulan kot selepas 8 bulan aku macam tengok kereta aku ni macam tak kemas tau. Dia macam satu sebab tak lower kan. Tapi bila rim 15 ni lower, dia akan jadi sagat. Yang hari tu pun aku tak lower kereta aku, banyak kali sagat kereta aku. So aku pun usah dah lama dah. Nanya target aku nak membeli rim yang flow forming. Flow forming dalam 1000 lebih lah. Lepas tu kalau campur dengan tayar tu dekat 2000 lebih. Macam we over budget lah tu. Sebab yang tu macam biar luar lah, lambat lagi lah benda tu. Lepas tu tengah scroll-scroll kat FB marketplace tu, terkeluar lah 2 biji rim DC105 dengan BBS juga. Tapi warna silver. Warna silver lah. Lebih kurang gunmetal. Silver. Gunmetal dia macam lebih grey sikit. So lepas je keluar tu, aku macam, aku PM lah. Available kan. Lepas tu aku try PM, aku hantar gambar kereta aku. Berapa kalau trade in? Dia kata dalam harga second hand rim tu, aku dapat TC105X tayar Hancock rasanya. Tak apa ingat. Duduk lelaki. Aku dapat tayar Hancock ke tayar apa, tak ingat lah. Dapat dalam 6.5 kot. Kalau tolak rim BBS aku 6.5 ke 8 8.5 6.5 macam tu lah. Itu 7.5 7.5 macam tu. Rim dulu aku tolak berapa tu, 500-600 je masa aku tukar rim BBS tu. So betul, dia lambat reply tau. Aku PM satu lagi kedai ni. Yang ni dekat sikit, dekat sikit dengan aku, dengkil je. Rim BBS tu, rim 16. Cuma kelemahan rim tu, tayar dia lain-lain. Maksudnya 2 biji rim Conti, lepas tu 1 biji ya Yokohama, satu lagi brand apa tak ingat lah. So tak, macam Conti tu aku tengok okey lagi tayar dia, Continental punya tayar. So yang 2 biji tu, lepas tu 2 biji lagi belakang tu. So macam aku fikir, aku ingatkan setelah aku hantar gambar, aku ingatkan macam lebih kurang jaga dia kan. Nambah lalu dia tak tahu, dia reply awal. Dia cakap, mai datang tengok bos, mungkin dapat warga kau tim. Aku pun datang lah. Yang menariknya, aku dapat harga rim tu seperti mana dalam video apa ni, tajuk video ni lah. Aku tukar rim tu harga RM400. Dia ambil rim aku yang BBS tu tinggi ke lah. Sebab harga rim asal dia nak jual tu RM1,000 sekali dengan tayar. Tapi dia sebabkan condition tayar 2 biji tu dah macam dah guna 80% ke, ada lagi 20% lah boleh guna. Lepas tu Continent 2 biji lagi okey lagi tayar Conti tu. So dia pun tolak-tolak. Lepas tu aku tengok lah rim tu. Rim tu tak ada cala pun semua. Kalau cala pun rasa tak nampak kot. Aku usah belik-belik satu-satu rim, tak ada apa-apa. Clear. Sebab warna pun warna silver. Aku fikir kalau masuk kat kereta aku ni macam mula ingat masuk kat kereta aku macam tak lawa kan. Sekali dah masuk kereta aku, uish, lawa pula. Sebab sebelum ni aku pakai warna hitam, sekarang bila masuk silver, jadi macam menyelah rim tu. Kalau kau pakai warna hitam, dia jadi macam, entah,
Dia jadi macam gemuk tau. Dia gemuk. Macam gemuk tayar kau jadi nampak besar. Tak tahu kenapa sebab tayar kita dah pakai 185 buat apa lah. So bila bergambar pun macam kurang lawa. So aku pun masuklah rim tu on the spot. Ya, yeah, kita target bajet dalam 600 lebih, 700 lebih ya. Tak tahu jimat dapat 400 setengah. 400 setengah aku trade in. Sekali free tu, sekali dengan balance apa semua tu dia bagi free ya. Balancing apa semua tu. So mula nak tukar tayar time tu juga. Tanya-tanya paling murah tayar apa dia dia actually sebenarnya 100 berapa lah. Masa time tu aku malas lagi nak tukar apa macam kiki 2 biji dah berapa kan. Okey, aku fikir biar lu lah. Setelah aku pakai dalam 2 minggu aku dah pakai 2 minggu, aku ingat plan nak tukar tayar aku. So sekarang ni aku nak pergi jalan-jalan ke Kelang. Aku dah PM. So tips untuk korang nak tukar tayar, sebenarnya cara senang. Kau malas nak pergi kedai, aku search kat Google mana kawasan korang atau apa kawasan dekat. Macam aku duduk Sepang, aku survey Bangi, aku survey Dengkil, aku survey Sabah Jaya, aku call je. Aku survey Pucuk. Aku just call. Aku cakap nak apa panggil, nak size berapa, size berapa. Lepas tu kita tahu lah bajet kita. So aku dapat yang satu ni kat Kelang. Aku fikir memang jauh kan, tapi macam alang-alang aku nak try juga pergi Kelang eh. Tak pernah, bukan tak pernah, macam mana dia nak explore lagi. So plan aku just nak tukar tayar kot, jalan-jalan Kelang. Tak ada nak ni mana, aku dah fully dose lah. Cuma dalam tak cukup 2 minggu lagi. So sekarang ni kita on the way pergi Kelang eh. Dari Sepang, saya saja nak jalan-jalan alang-alang tukar tayar. Aku tengah usah antara dua ni. Aku nak pakai tayar mahal, tapi macam buat sementara ni dengan bajet dan dengan yang cara aku guna kereta ni lagi macam okey kot. Aku pakai brand Cina sebenarnya. Cina sebenarnya. Actually tu Cina. Rovelo tu Cina kot rasanya. Tengok macam ni. Westlake aku tahu daripada Canada. Mana lah. Tapi aku akan try brand tu. Nak tengok macam mana aku pakai tayar. Nak kata murah. Murah lah. Murah. Tayar murah. So tayar aku pakai 205-45-16 eh. Ui so abai rambut. Ui seminggu depan memang tukar rambut. Potong rambut lah. So tayar aku guna 205-45-16. So aku dah survey. Aku dapat 100 lebih, bawah 200 lah. Apa-apa nanti aku info lepas aku tukar tayar yang pasal tu. So jom kita layan dulu lah. Aku dah nak masuk jalan besar. Exit left. Okay, nampaknya. Turn left and then turn right. Sampai dah. Okay, okay, aku tunjuk rim aku dengan tayar. Lepas pasang kot, tengok aja ke. Right, okay, kita sambung. Okay gang, mula aku nak ambil actually. Tapi setelah dia cakap, ramai komplain selalu bising lah. Lepas tu lebih, dia lebih kepada sporty lah. Lepas tu setelah, aku pun pernah tengah dekat website. So aku ambil Rovelo lah. Rovelo 205-45-16. Tayar tahun 2021, dia akan tunjuk. So bunga pun bunga ok lah. Bunga. Meters, keep left. Okay guys, aduh, rambut seminggu ni aku potong.
Okay, aku dah tukar 2 biji 2 biji tayar Rovelo. Sebab apa aku pilih, aku rasa tak tahu, nanti aku buat subtitle video aku yang aku tunjuk dalam bengkel tu. Ada Achilles, ada Rovelo, ada tayar murah satu lagi, tayar Cina lagi murah 140 biji dengan Toyo lah, Toyo TR1. So aku tanya dia Achilles, sebelum aku tanya tu aku dah buat research dulu dekat satu website ni aku tunjuk. Nah, website ni aku dah tengok dah Vezel Rovelo Sport apa tak, AT1 ke apa lah, A1 macam tu lah, dengan Achilles ATR Sport kan. Aku dah tengok review daripada yang website tu, dia beritahu yang bagi aku macam Rovelo lah, tinggi lagi dia punya ni. Dia ada bintang tau. So bintang dia Rovelo tu 6.1/10. Kalau yang Achilles tu 3 poin lebih ke 2 poin lebih. So macam tengok ramai yang pakai Rovelo pun, dan ramai nak ambil balik Rovelo. So masa aku nak beli tu, aku tanya pula yang tukang jual tu, dia kata memang ramai customer dia lagi pilih Rovelo sebab dia satu dia senyap, lepas tu dia tahan track wear dia lagi tebal kot. So satu dia senyap lah. So aku pun fikir-fikir, beza pun dalam berapa lah, RM5 ke RM10 je. Kalau tak silap aku, yang Achilles tu RM160, Rovelo tu RM170 ke RM175 macam tu lah. So aku ambil 2 biji Rovelo. So salah satu sebab aku pilih, aku tengok dulu kat review, dan review kata okey. Dan satu dia apa panggil ni, radial lah. Radial ni tahan lama lah, maksudnya boleh lagi mileage kau lagi tinggi lah, cara kalau pandai cara bawa. Lepas tu pergi lah, mileage tinggi. Selagi aku tengok longkang tau, apa yang aku pernah tengok kat review YouTube lain ni kata, untuk tayar kau cari yang 4 longkang untuk pemanduan dia senyap sikit. Macam aku mula nak ambil harga lebih kurang, Rovelo ni lebih kurang Goodyear NCT5. Bila aku tengok dia ada 3 longkang, maksudnya 3 jalur kan. Tapi macam yang dekat kedai tu, ramai selalu orang beli apa, Rovelo dia kata. Aku pun try test Rovelo ni, tengok macam mana, berapa lama tahan grip dia macam mana. Dan selepas aku pakai masa on the way balik, not bad lah bagi aku, not bad lah. Dia tak sebaik macam brand yang tinggi-tinggi macam Continental. Macam mula aku letak yang Conti kan depan kan, aku dapat rasa macam sedap kan. Tapi Rovelo ni macam Dia tak macam gaya rasa murah, tapi dia rasa macam in between lah. Sesuai lah, aku pun student kan, sesuai lah harga dia pun. 170 sebiji aku beli. Aku angkat dua sebab aku nak letak depan. Yang depan Conti tu aku letak belakang sebab aku tengok bunga dia banyak lagi. So aku letak belakang. Kepada yang tanya si apa, kenapa aku murah sangat beli tayar apa semua kan, first aku student, aku nak cari yang maksudnya budget, tapi yang macam kira not, tak adalah rasa memang ni terlalu murah lah. Aku tengok ramai je yang pakai, pakai lah, try lah pakai. Satu lagi, tayar size 16. Korang kalau tayar size 16, korang faham lah harga dia macam mana. Aku ambil 205, 45, 16 tau. Depan belakang semua aku pakai yang sama je, 205, 45, 16. Untuk gambar kereta aku nak tunjuk lah. Aku tak sempat nak buat walk around apa semua tu. So itu je lah tentang kereta aku. Nak tanya pasal tayar ni, so far aku pakai bau on the way balik tu rasa macam okay, not bad, worth, maksudnya worth the money lah so far. Kita tengok lagi, kita tengok lagi beberapa bulan aku pakai ni, nanti aku review balik. Aku rasa macam tayar ni macam okay je, tak ada hal. At least kau jaga tayar pressure kau lah. So sekarang ni dalam aku punya kereta ni, aku pasang Conti, tak ada pasang Conti ni, aku dapat dengan rim kan. So rim yang aku pakai ni rim BBS tak silap aku, tapi dia tukar cap tu rasanya. Dia jadi cap apa lah, race eh. BBS rasanya rim ni ET37 ke 35 macam tu. Size lebar sama 7JJ, cuma dia rim 16 lah. Tapi sebab warna grey dia nampak lawa, tu je. Lepas tu tayar 44 biji aku pakai 205, 45, 16. Tahu lah, maksud dah pakai dia macam ni rasa macam okey je kot. Malahan nak pakai 195, 50, 16 tengok ni. Kalau aku macam dah tukar spring, betul aku rasa macam tak comfort sangat, mungkin aku tukar lah tayar tu, tapi lambat lagi lah.
So next mungkin spring ke spring rasanya yang paling terdekat nanti. Kita tengok lah nanti. Tapi bukan dalam terdekat ni lah. Bulan, ujung bulan ni ke ataupun awal bulan depan lah. Buka. So sampai situ je. Kalau pasal tayar Rovelo ni aku akan test. Kita tengok lagi mungkin sampai ujung tahun ni. Tengok pakai macam mana. Sebab mungkin aku rasa aku boleh balik. Kalau aku dapat balik, aku test masa aku main dekat karak lah. Karak genting apa semua ni. Dulu aku pakai tayar original Myvi Goodyear tu. Aku bantai karak. Karak dengan apa panggil bentong tu. So, tu je lah. Jangan lupa like, subscribe, share geng. Aku baru lagi buat-buat ni. Tapi tak apa, kalau korang ada info pun korang boleh komen kat bawah beritahu aku. Aku baru lagi buat-buat main kereta ni. So next project apa semua nanti korang jumpa. Jangan lupa maintain je lah. Tengok video aku akan datang nanti. Jangan lupa like, subscribe, share. Yang penting yang tekan